Sudah masuk waktu malam itu sudah malam padat.
Ya. Jadi kalau kita pun beribadahnya pada selama di Indonesia itu udah pada, udah malam pada di sini. Makanya kita nggak tahu. Nah, itu orang nggak tahu. Tapi itulah dari mulai masuknya hari, artinya terbenamnya matahari, masuki hari baru sampai terbitnya fajar, itulah malam yang disebut malam fajar atau lailatul qadar. Kapan waktunya yang ada durasi waktu itu ya kita nggak tahu. Disitulah makanya intensitas ibadah orang-orang yang membunuh lailatul qadar di situ apa, mulai di mana maghrib, bukan yang mulai jam 12 malam atau nanti malam, tidak, tapi maghrib sudah apa, sudah mulai. Kapan pun kita beribadah kalau memang itu lailatul qadar, maka disitulah apa, khairun min al-fisyar. Jadi gak mesti harus mengamalkan selama jam 3. Kalaupun ditunggu dalam tanda kutip bergadar segala macam, ya dia mencari dalam durasi waktu maghrib sampai subuh itu. Ya, silakan dikerjakan. Nah, makanya kata ya salamu min awal yawmiha ila qulil fajr. Ya. Jadi ya salamu, ya keselamatan, salam bisa juga arti keselamatan atau doa, min awal yawmiha, dari awal harinya, artinya maghrib ila qulil fajr sampai terbitnya fajar. Tasallama bihal malaikatu alal mu'minin, memberikan salam oleh para malaikat pada malam pada alal mu'minin, pada orang-orang yang beriman. Sejak kapan itu? Sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Wala yuqaddaru ma wala yuqaddaru ma fi hadhihi al-khaira wa salamatan lil insan. Dan Allah tidak mentakdirkan pada malam qadar kecuali al-khair, kebaikan, keselamatan dibanding keselamatan untuk manusia dan keselamatan. Maka disitulah tradisinya yang berkembang kita, karena tidak ada memang ritual khusus, maka apapun dilakukan pada qadar itu merupakan ibadah yang dilipat gandakan. Siti Aisyah benar pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku mendapat nilai terpada itu, apa yang aku harus baca? Apa yang aku harus lakukan? Rasulullah menjawab, terbanyaklah kau baca Allahumma inna ka'afun kirim jibril nafwan fawfani. Rasulullah itu. Jadi ketika kamu mendapat terpada, Siti Aisyah bertanya, apa yang aku lakukan? Banyaklah kau membaca Allahumma inna ka'afun kirim jibril nafwan fawfani. Ini saja perintah Rasulullah kepada Siti Aisyah. Jadi enggak macam-macam yang ritual, tidak. Apapun kegiatan identitas kita pada malam itu yang lebih dari sebelumnya, mau baca Quran enggak itu, mau sholat enggak itu, mau taklim atau tiada ngaji enggak itu, baca kitab istilahnya, itu merupakan ibadah, silakan lakukan pada malam itu. Jadi tidak ada apa, ritual khusus itu harus begini, ribu rakaat. Mungkin kalau tradisi mungkin ada, tapi dari kalau dari hadis tradisi yang dibaca tidak ada ritual khusus untuk itu. Yang harus seperti apa sih, tidak? Ya biasa kita terawih ya terawih, yang tahajud ya tahajud, yang memang tersurat ya tadarus, yang memang ngaji ya ngaji. Cuman yang menjadi pembeda adalah bahwa ibadah malam-malam itu khairun min al-fisyar saja pembedanya. Maka orang apa? Ingin melakukan ibadah yang banyak, maka ganjarannya berapa? Akan lebih banyak. Ya, gitu. Jadi inilah akhir dari surah Al-Qadar, ya. Jadi dari awal kita sudah baca bahwa endingnya akhirnya adalah bahwa assalamun iya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat memberikan salam dari mulai awal hari sampai sampai fajar. Nah, kalau sudah fajar, ya sudah habis. Karena sudah terbit fajar sudah subuh, berarti pak malamnya sudah habis. Itu namanya lailatul qadar, malam qadar. Kalau siangnya yang nggak ada nahar qadar, nggak ada, yang ada lailatul qadar, malam qadar nggak ada, siang qadar nggak ada, ya. Jadi nggak ada nahar qadar, nggak ada pak malam. Ya, kalau malam kalau sudah terbit fajar ya pak sudah habis. Jadi kalau sudah apa terbit fajar, maka sudah masuk waktu subuh, ya sudah habis yang namanya malam. Sudah, kita pindah ke surah selanjutnya. Ya, selesai bukan selanjutnya, mundur sebenarnya. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Makiyatul ayatul hadis wa ismatis al-masyarakat. Surah Al-A'raf, termasuk surah Makiyah. Ya,
turun dia apa di apa sebelum Nabi dia ke kota Madinah. Wa ayatul kasyar ayatnya ada 19 ayat. Lainnya di surah tentang surah. Suratul Araf wa tusamma surah Iqra. Surah Araf disebut juga surah Iqra. Karena diawali dengan apa? Apa? Iqra. Jadi ada beberapa ayat apa namanya yang dinamakan dengan awal. Ya, dengan awal surah atau awal ayat. Misalnya surah Yasin itu kenapa? Awalnya ada Yasin. Ada juga nama surah yang dinamakan dengan tema, artinya isi pembicaraan atau isi surah itu apa? Misalnya surah Yusuf, karena berbicara tentang apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Atau surah Al-Baqarah, karena bercerita dalamnya lebih banyak bercerita tentang apa? Tentang penyembahan sapi di Cina, surah Al-Baqarah tentang sapi. Jadi surah itu dinamakan atau disebutkan ada yang berdasarkan awal surahnya, ada yang berdasarkan isinya. Nah pertanyaannya, siapa yang memberi nama surah-surah itu? Ini ada istilah para ulama, ulama-ulama tafsir dalam Quran. Ya, yang mengatakan itu taufiki, ada yang mengatakan itu taufiki. Nah, istilahnya, ada yang mengatakan itu adalah taufiki. Artinya, itu sudah petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Ini surah namanya ini. Ada yang mengatakan itu taufiki, artinya ijtihad para ulama. Siapa yang berijtihad ini? Ada yang mengatakan ijtihadnya terjadi pada saat penulisan mushaf pertama kali. Kapan penulisan mushaf pertama kali? Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali. Pertama kali ditulis mushaf itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab. Apa sebabnya? Karena dalam perang Yamamah sekitar 70 qura, 70 sahabat para penghafal Al-Qur'an banyak yang syahid pada perang Yamamah. Itu perang memerangi Musailamah al-Kadzdzab, memerangi nabi palsu. Itu para sahabat senior yang hafal Al-Qur'an ada yang syahid sekitar 70 qura, 70 yang hafal Al-Qur'an. Umar Khattab merasa khawatir kalau ini terjadi dan tidak ada lagi yang menghafal, maka Al-Qur'an akan hilang. Maka Umar Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar seorang khalifah. Abu Bakar merasa berat untuk melaksanakan penulisan Al-Qur'an. Kenapa? Abu Bakar ini tidak pernah didapatkan dari Rasulullah SAW. Abu Bakar orang yang paling teguh berpegang pada sunnah. Umar Khattab hadza khair, ini baik. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq beristikharah, mohon bimbingan kepada Allah, mohon petunjuk. Akhirnya terbuka hatinya, diterimalah usulan Abu Bakar As-Siddiq. Apa usulan Umar Khattab? Untuk apa? Menuliskan, mengumpulkan Al-Qur'an. Pertanyaan selanjutnya, kalau siapa yang disuruh menulisnya? Musyawarahlah mereka, kemudian diatur pilihan kepada Zaid bin Thabit. Kenapa Zaid bin Tsabit? Karena Zaid bin Tsabit seorang khatib, seorang penulis resmi. Ya. Jadi Zaid bin Tsabit itu penulis resmi wahyu. Jadi kalau Rasulullah SAW menulis wahyu, ya Zaid bin Tsabit yang disuruh. Yang merintahkan ada seorang khalifah, usul dari Umar Khattab, Zaid bin Tsabit ketika disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menulis Quran, langsung ditolak. Yang tentang yang juru khalifah harus diterima pak. Zaid bin Tsabit malah. Zaid bin Tsabit, seandainya kau perintahkan aku untuk memanggul, memindahkan gunung dari tempat ke tempat lain, itu lebih ringan bagi aku daripada kau perintahkan aku untuk menulis wahyu yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu berpegang teguh pada apa? Pada sunnah, pada Abah Zaid bin Tsabit tidak mau. Engkau perintahkan aku pindahkan gunung satu tempat ke tempat lain, itu lebih ringan bagi aku dibandingkan kau menyuruh aku untuk menuliskan Al-Qur'an yang tidak pernah datang pada Rasulullah. Bukan sedikit ada baik. Ini argumentasi Umar Khattab digunakan ya, bukan sedikit ini baik. Abu Bakar As-Siddiq menggunakan argumentasi Umar Khattab pada akhirnya saya bisa itu men-
menyapa menempuh jalan seperti yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq, disuruh istighfar dulu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mendapatkan petunjuk dan Zaid bin Sabit pun mendapat pemberitahuan, akhirnya maulah apa beliau menerima tugas itu. Terkumpulan Al-Quran dikumpulkan dalam satu wadah, dalam satu apa tema apa pun tempat tertentu khusus ini sudah kumpulkan pada masa Abu Bakar Siddiq. Pegang Abu Bakar Siddiq. Nasehat Abu Bakar Siddiq wafat, kumpulan itu pindah tangan ke Umar bin Khattab. Setelah Umar Khattab wafat, maka pindah tangan musuh itu kepada Hafsah. Tidak kepada Utsman bin Affan. Hafsah ini adalah istrinya Rasulullah, anak dari Umar bin Khattab. Tidak jatuh ke tangan Utsman bin Affan. Maka ketika pasal kedua penulisan Al-Quran pada nama Utsman bin Affan, nanti itu Utsman Utsman ya, Utsman Affan. Ini motivasinya berbeda lagi. Nah, Utsman bin Affan mengumpulkan penulisan kembali Al-Quran atas usulan dari Uzaimah bin Al-Yamani. Ketika dalam perjalanan pulang dari apa peperangan di Madinah, pulang balik ke Madinah, Uzaimah bin Al-Yamani mendapati para sahabat membaca Al-Quran dengan berbagai macam qiraat dan membanggakan bacaan masing-masing. Aku lebih bagus, aku lebih bagus. Akhirnya Uzaimah bin Al-Yamani lapor pada Utsman bin Affan supaya ditulis Al-Quran dalam satu qiraat saja. Jangan dibiarkan mereka, kalau dibiarkan maka kita nanti akan seperti orang Yahudi yang akan terpecah belah dengan bacaannya ini bermacam-macam. Akhirnya usulan Sayyidina apa Uzaimah bin Al-Yamani diterima Utsman bin Affan. Jadi motivasinya beda. Kalau awalnya membuatkan rasmi motivasinya supaya tidak hilang, kalau pada umat atau Utsman bin Affan supaya dalam satu ragam satu bacaan yang sama saja. Maka kemudian dipanggil juga Zaid bin Tsabit karena yang tahu. Kemudian Zaid bin Tsabit meminta catatan yang pertama tadi yang awal kepada Hafsah binti Umar bin Khattab dimintakan. Kok kepada Hafsah ya, enggak kepada Utsman Affan? Karena pemilihan Khalifah Utsman bin Affan berbeda dengan Khalifah sebelumnya. Abu Bakar Siddiq jadi Khalifah itu secara aklamasi. Kaum Ansar, kaum Muhajirin setuju Khalifah dipegang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq wafat, Umar Khattab jadi Khalifah itu berdasarkan apa? Petunjuk langsung, penunjukan langsung dari Abu Bakar Siddiq. Kalau aku wafat, Umar jadi Khalifah. Semuanya setuju. Tapi ketika Utsman bin Affan jadi Khalifah, ini berdasarkan apa? Pemilu. Ya, ada pemilunya, ada kandidatnya. Ya, ada pula dari Nabi Nabi Tori, ada Umar bin Umar. Kalau pun dikasih pokoknya, ya ada polanya apa? Yang jadi apa kandidat? Ya, yang menang Utsman bin Affan. Yang namanya pemilu ada yang menang, ada yang kalah. Yang namanya politik tetap aja ada yang kalah ada yang merasa tidak apa? Tidak puas yang kalah. Maka diriwayatkan dengan Rasulullah, kalau orang sholat tidak ada satu orang pun yang berani mengangkat pandangan ke atas, semuanya tunduk ke bawah. Tidak ada yang mereka ngaki. Kenapa? Karena kalau ngaki mau ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, aku bisa melihat ke belakang, bagaimana aku bisa melihat ke depan? Mujizat Rasulullah, apa? Ada spionnya. Jadi Rasulullah bisa tahu bagaimana orang di belakang, bagaimana Rasulullah tahu orang di depan. Kamu dan imam sekarang itu begitu, karena di depannya ada cermin. Tidak tahu ya, kalau tidak tahu. Pada zaman Abu Bakar masih seperti itu, masih karena perbuatan saya masih tetap masih takut. Nah, kemudian pada masa Umar Khattab sudah mulai mereka berani mengangkat, hanya mengangkat kepala. Tapi ketika zaman Utsman Affan mereka sudah berani melirik kanan kiri. Kenapa? Karena itu masalah politik. Si
siapa di kanan saya, siapa di kiri saya, kawan atau lawan. Itu sudah mulai. Kenapa? Karena yang memilih itu begitu. Ya. Walaupun pada zaman sahabat yang kalah merasa apa? Ada ketika atau tidak puasa, maka jangan usul nafar itu perkecilan luar biasa. Kemudian akhir hayat usul nafar apa? Terbunuh. Usul nafar itu terbunuh dengan memegang mushaf yang disebut mushafun imam, yang riwayatnya sampai terkena percikan darah sang usman bin Affan. Itu dengan mushaful imam. Maka ketika mushaf apa yang pertama itu tidak jatuh ke dalam usman bin Affan, tapi kepada Hafsah. Karena Hafsah kan langsung turun dari ayahnya merhatab. Ya, itu jadi itulah namanya politik itu macam itu. Politik Islam itu macam itu, sama penuh dengan darah juga, sama ya kalau tidak belajar sejarah. Ya, nah, maka nanti puncaknya dengan Sina Ali bin Abi Thalib dan yang diperpecahan umat nanti. Ya, itu hanya sekedar tahu bagaimana Al-Quran bisa ditulis pada saat itu. Ya, jadi apa istilahnya, Al-Quran yang kita baca sekarang sudah melalui proses yang panjang, sampai titik, sampai baris, harokat, segala macam itu ya, itu sudah melalui proses. Sebelumnya gak kayak gini, gak ada titik, gak ada harokat, jadi itu juga baca yang gimana, gak bisa ya. Ya bismillah, gak ada titiknya, gak ada harokatnya. Kita baca yang ada, gak ada harokat, dan titiknya gak bisa baca, apalagi apa? Yang gak ada titiknya, yang gak ada harokatnya. Maka belajar Al-Quran harus laki kepada guru. Ada apa? Belajar pada guru, ngaji pada guru, dari A sampai Z, ngaji pada guru. Harus terapi, punya sanad yang mutasil, harus sal-sal sanadnya. Tinggal langsung baca begini, ada gurunya, itu. Kenapa? Karena kamu bisa baca, gak ada titik, gak ada hurukok, hurukok, hurukok sama. Rumahnya itu lah, gak ada titik dua, gak ada titik satu. Ba, ta, sa, sama. Gak ada titik satu di bawah, gak ada, sama itu semua. Sim, sim, sama. Ya, gimana kita bisa baca? Kalau kita mungkin sudah biasa melihat kayak gini. Saya pernah melihat Quran yang dia kiraannya kiraan waras, tapi masa-masanya masa mandi itu ketika saya di Maroko itu Qurannya nuskornya beda, urutannya beda. Kop itu jadi kop dengan pak itu tidak bertitik, kop itu tidak satu. Pernah bawa itu, karena berat sekali bawa itu, ada teman minta hadiah aja, saya kasih yang ini gak punya aja. Jadi itu mushaf asli dari Maghrib, dari Maroko itu, intinya beda. Kalau kita baca langsung gak bisa baca, kecuali ini gak hafal bisa baca, karena hafal gak pernah baca. Tapi kan dia sama, baca sama, cuma tulisannya beda. Urukak, urukok, urukok, itu beda. Kalau baca itu harus baca, harus ngaji dulu. Dan itu ternyata huruf asli di sana. Karena kita manuskrip-manuskrip yang asli dari sana pun begitu nuskahnya, tapi itu tulisannya. Artinya itu yang baru kita ketahui. Nah, maka ada sebuah ilmu namanya ilmu Rasul Usmani. Ini belajar tentang Rasul Usmani, berbagai macam ini tulisan dari awal sampai namanya ada ilmu Rasul Usmani. Itu dipelajari ya di perguruan tinggi itu namanya Rasul Usmani, belajar tentang tulisan-tulisan awal bagaimana akhir sampai sekarang bagaimana seperti apa. Jadi kita bersyukur yang akan dulu sekarang ini kita bingung apa Quran Indonesia dengan Quran Malaysia berbeda. Maka cetakan Indonesia Qurannya nggak laku dijual di Malaysia. Orang masih bingung bacanya di mana, kenapa Quran Indonesia itu banyak ininya, banyak apanya, banyak tambahannya ya, harokat apa, ada kembang, ada banyak tambahannya itu. Nah, orang semua bingung. Kita juga bingung kalau kita baca Quran Mushaf dari Madinah, kita baca bingung juga. Kalau nggak biasa kita baca Mushaf Madinah, kita bingung. Yang pendek ini panjang, yang panjang ini kita bingung. Nah, lapas jalan lapas Allah saja itu kalau kita biasa, dia biasa berdiri kan. Kalau Mushaf Madinah itu enggak begini aja ya. Apa tidur gitu kan, enggak berdiri ya. Kita baca tuh baca tuh ada macam. Ya, kalau nggak biasa kita baca Mushaf Madinah. Ya dengan musuh yang biasa kita baca musuh apa dari Indonesia itu bingung. Kadang-kadang soal-soal itu bukan salah ya, buka ya haram yang haji itu. Ada mah sekolah lain, kurangnya, kurangnya yang lain, kurang.
Coba baca. Baca sama. Bukan lain. Ini yang ini biasa baca kalau jalan. Ini begini begini. Bukan yang lain. Baca sama. Kenapa? Sesuai dengan baca. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Baik jadi surah. Surah itu ada surah Al-Iqra mungkin mengingat Tuhan pada ayat akhir. Surah Al-Araf yang surah Iqra ini adalah makiyah, yaitu mengandung isi kandungannya adalah awalan pertama maudhu wa bagi nuzul wahyi ala hadratil anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama maudhu, yang pertama tema, yang pertama yang terkandung dalam surah adalah bagi nuzul wahyi, awal pertama hal yang turunnya wahyu ala hadratil anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Awal wahyu turun. Artinya awal wahyu turun ini adalah wahyu yang makrab, yang tertulis dalam mushaf. Sedangkan Syekh Aisyah nama meriwayatkan bahwa awal wahyu turun itu kalfat sunnah, seperti apa namanya, seperti hajar, seperti cahaya pada sunnah. Yang dimaksud wahyu pertama kali itu adalah wahyu yang tertulis dalam bentuk Al-Quran. Sedangkan makna wahyu itu beragam. Pada Nabi turun wahyu, ya, apakah pada orang atau manusia biasa dia turun wahyu? Ya, turun wahyu. Tapi wahyu tidak bermakna wahyu seperti karena wahyu artinya isyarat syariah, isyarat yang cepat mengenai wahyu. Seperti ada yang mengatakan wa wahha ila ummi Musa, Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa ketika an arbi'i supaya yuswin dapat Nabi Musa alaihi salam. Pertanyaan ini ibu Nabi Musa Nabi buat? Bukan. Kok diberikan apa? Wahyu. Itu wahyu di mana? Al-ilham. Jadi kepada manusia wahyu juga, tapi disamakan ilham. Bukan pada binatang pun aja. Wahyu ila nahl. Intasi di buyutan. Jibat. Allah wahyukan kepada nahl apa? Lebah untuk membuat rumah dibunuh. Kita kata wahyu, kamu wahyukan, wahyukan. Tapi wahyu di mana? Buriza, insting. Jadi binatang pun diberikan wahyu. Jadi binatang itu bikin apa? Bikin rumah dibunuh berdarah. Wahyu di Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak dikatakan wahyu daripada Nabi. Apa? Sebut insting, buriza. Kalau pada manusia sebut apa? Ilham. Jadi bisa ada manusia yang kami bisa. Ibunya Nabi Musa dapat ilham supaya menyusupi apa? Nabi Musa alaihi salam yang sudah diambil oleh Fir'aun. Maka wajar kalau ada zaman sekarang yang aku jadi nabi karena dapat wahyu di Gunung Sinur. Dapat wahsyi. Maka kata, di mana dapatnya? Di gua. Di gua mana? Gua Sinur. Kenapa? Nabi ada di gua juga. Di gua apa? Gua Iroh. Nabi di gua. Jadi ada di kalau main ke gua. Kenapa? Takutnya dapat wahyu. Ya, wahyu iya. Nabi ada ilham. Nah, tapi itu kepada siapa dulu akan memberikan ilham itu? Maka kadang-kadang para ulama, apa orang-orang itu punya apa? Punya apa? Ikatan kuat siapa? Allah ilhamkan untuk begini, untuk ini, untuk ini, apa? Karena ada ya. Tapi enggak wahyu yang tertutup. Sama seperti mujizat pada Rasulullah disebut, seorang Rasul disebut apa? Mujizat. Karena yang namanya mujizat itu khaliqul adam, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, namanya mujizat. Dan dia azad, aduh, mengalahkan musuh. Dia buat ada. Kalau kepada Nabi disebut dengan mujizat, tapi bisa gak pada manusia biasa itu jadi? Bisa, khaliqul adam di luar kebiasaan bisa, pada manusia biasa bisa, tapi nggak sebut mujizat. Apa sebutnya? Karomah. Tapi kalau ada juga di luar kebiasaan, para ulama punya karomah, nggak sebut mujizat. Kenapa? Bidangnya beda-beda, peristiwanya sama. Maka Nabi Musa alaihissalam sempat ketakutan ketika para tukang sihir kan gitu ya, melemparin, ada yang melemparin tambang jadi ular, melemparin tongkat jadi ular, melemparin tidur, segala macam.
Dia kan ditanya, hamburan kalau kamu ya Musa, kata Nabi Musa, kau lah silahkan. Nah, ketika mereka itu apa ular atau tambang itu ular, lidi jadi ular, Nabi Musa nggak lihat, waduh, kok semua jadi ular? Karena Nabi Musa tahu tongkatnya kalau dilemparin dia dong, jadi ular juga. Nah, kalau itu semuanya ular dong ini. Apa yang kau lihat Nabi Musa? Khawatir kalau ini dulu semua, kata orang-orang ini, kata orang-orang itu tahu, jangan-jangan Nabi Musa juga punya sihir. Jadi ular sih, jadi apa? Ini Nabi Musa itu kan sihir, itu kafir yang paling tangan di ular. Yang paling lidi di ular, tongkat di ular. Nabi Musa takut. Ya Allah, kalau aku lemparkan tongkat di ular juga, takutnya umatnya menganggap Nabi Musa main sihir. Sama-sama sihir dong. Kenapa? Sama-sama jadi ular. Sama juga sama, Kak. Antara dukun sama usaha beda-beda tipis. Dukun bisa bikin air, usaha juga bisa bikin air. Iya. Ada yang jawa yang meriang itu bikin air dong. Ini menunggu air doang ya. Nah, sembuhin aja, baik-baik, baik-baik. Dan ke dukun juga bikin ayat juga di dukun apa Pak? Kamu sama juga nih. Yang bedanya apa? Yang bacaannya kali beda ya? Yang beda apa? Bacaannya beda. Tapi akhirnya ya mungkin aja sama-sama baik tuh. Sama-sama sembuh, mungkin aja ya. Ada orang datang, gimana supaya ini sudah di dalam supaya laris. Kalau kata Ustaz nih, ya udah kalau datang lah, kalau datang laris belum berangkat, sholat duha tadi bismillah adalah anjir. Kata berukut sama juga. Yang beda apa ya? Amplopnya beda. Kalau dukun dia. Peristiwanya intinya sama, cuma tadi proses berbeda. Maka para nabi jadi mujizat, para ulama jadi karamah. Nabi Musa takut, takutnya di alam dia juga. Ternyata pas jadi apa? Jadi ular. Siapa yang tahu kalau ular itu bukan sihir? Siapa yang tahu? Kan ular semua kan? Ini ular. Siapa yang tahu kalau ularnya Nabi Musa itu bukan sihir? Tukang sihir. Tukang sihir yang tahu. Kenapa? Tukang sihir tahu. Ini bukannya sihir. Jadi tukang sihir yang tahu. Orang awam nggak ada yang tahu. Itu ular sama ular. Tapi tukang sihir tahu ini bukan ular sihir. Ini ular berkenan gitu. Ular sihir itu orang yang merekayasa pandangan. Tapi ini ular berkenan, karena tukang sihir itu takut. Termasuk dengan kode tukang sihir siapa? Fir'aun. Fir'aun pun takut. Ular yang lain Fir'aun gak takut. Ular Nabi Musa, Fir'aun takut. Bentangnya gedenya. Karena Fir'aun tahu ini bukan sihir. Kalau ini sihir, Fir'aun biayanya tukang sihir. Dia paham. Maka Fir'aun ketika melihat si apa ularnya Nabi Musa alaihissalam, awalnya, nah Fir'aun itu nama bapak, awalnya dia itu buang air 40 hari sekali. Ketika melihat ularnya Nabi Musa, buang airnya 40 kali sehari. Kenapa? Takutnya. Jadi orang bisa nilai orang lain itu karena ilmunya. Orang tahu ini petinju ini hebat. Itu yang mengatakan hebat petinju juga. Orang bilang ini pemain bola hebat. Itu yang pemain bola itu bilang hebat. Itu pemain bola ngerti dia, paham dia. Jadi yang nilai itu yang ngerti. Kadang-kadang kita sosokan. Jadi komentar bola tapi gua paham. Bego banget ada masuk. Coba main. Kiper pembaca kan itu kan kita komentar itu paling hebat kan. Main kagak bisa, orang ini bego kan gitu. Kiper enggak ada, penalti saja enggak masuk. Coba lu kan. Maka akan begitu kan ya. Itu orang itu paling ngomong. Jadi yang nilai itu yang paling ngerti, yang ngerti yang hebat gitu kan. Orang pintar yang bilang itu maka kalau dalam istilah gaya aneh perwali ilal wali nggak ada yang kenal wali kecuali wali nilai berapa sama nilainya. Jadi seorang wali nggak ada yang tahu dia wali kalau dia bukan wali, dia tahu kan sama. Makanya wali nggak ada yang tahu kecuali wali itu sendiri yang
tahu dia dirinya dan orang yang sampel. Jadi kita jangan nilai orang yang bodoh-bodohin orang kalau kita memang levelnya berbeda. Kau usah bego banget. Lo tahu nggak ada? Kita di bego-bego dia tidak tahu. Jadi Nabi Musa itu dengan satu bangsa sama-sama apa? Sama-sama jadi ular. Tapi yang tahu itu bukan ular sihir, itu bukan sihir. Ini bukan sihir, itu kebenaran. Itu jadi itulah kita harus paham di situ. Kalau kita mau menilai kapasitas kita paham atau enggak buat nilai orang itu ya. Ngerti enggak kita? Kalau mau jangan nilai, kenapa? Enggak paham, jangan kayak dolar mobil kita udah susah menyesatkan yang lain. Istilah kata, kalau emang levelnya pemain bulu tangkis, ya nih ayo, jangan petinju, tangkis. Kalau memang orang itu politikus, ya orang politik yang nilai. Itu lah. Ya, jadi apa? Harus apa? Seimbang. Gak ada yang tahu mukjizat kecuali tadi apa? Karena tukang sihir tahu. Karena tukang sihir tahu yang namanya sihir bagaimana, yang mukjizat bagaimana. Nah, maka kalau keistimewaan itu terjadi pada manusia biasa, namanya maunah. Ya kan ya? Kita bisa mendapatkan apa? Maunah. Itu namanya bukan mukjizat, maunah manusia biasa. Oke, selanjutnya selian yang kedua, mautu utubia dan istirahat bilmadu wa tamaru bihi ala awamillah. Tema yang kedua yang dimunculkan atau yang terdapatkan suara adalah tentang utubia dan istirahat, tentang melampaui batas atas kezaliman yang manusia bilmadu dengan harta. Ini terlalu-terlaluan manusia terhadap harta. Wa tamaru bihi ala awamillah, dan melalaikan, mengabaikan perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena harta, nanti akan dibicarakan surah ini. Ya, tubiannya, tubian itu kezoliman melampaui batasnya manusia kepada apa? Kepada harta. Jadi tidak disebutkan senang pada harta, tidak. Senang pada harta itu fitnah manusia. Ya, fitnah manusia. Senang kepada harta itu fitnah manusia. Ya, itu bukan yang lain, bukan. Senang kepada perempuan fitnah manusia. Bukan lain. Laki senang kepada perempuan itu fitnah manusia. Tapi laki suara laki itu penyakit. Laki senang sama perempuan itu fitrah. Iya, itu aja. Ya. Zuinai nasi kubus sahawati minan isyari wal banim wal qanatil muqaddinan zahwal fil. Itu fitrah. Zuinai nasi. Dia si manusia kubus sahawati. Cinta pada perempuan. Itu kalau laki senang sama laki, perempuan senang perempuan itu penyakit. Jadi jangan diapain, jangan dilegalkan, jangan diobatin. Masa bisa dilegalkan laki kalau sama laki bisa disahkan? Oh, main anggal. Mana sih? Ya kan, itu penyakit. Diapain? Diobatin, disadarkan. Perempuan sama perempuan bisa disahkan sebagai suami istri. Apa urusannya perempuan sama perempuan? Nanti ujung-ujungnya apa? Di muka bumi ini nggak ada manusia. Bagaimana bisa mereproduksi menghasilkan manusia? Laki sama laki apa dihasilkan? Kecoa. Habis. Perempuan sama perempuan apa dihasilkan? Maka ujungnya apa? Habis manusia ini. Iya. Nggak ada apa? Nggak ada produksi, nggak ada menghasilkan manusia. Maka tujuannya manusia itu menikah apa? Ya untuk menyebarkan manusia ke muka bumi ini. Terus berkesinambungan. Jangankan manusia, Pak. Yang namanya tumbuhan aja dikembang biakan ada yang ngawinin, ada ya? Nah, sampai. Udah masa kali sampai. Oh,
Assalamualaikum
Wahai kita bermaksudan, meskipun dulu kena dalam kursilah, bersamalah sunat kursilah, atau fana dalam sunat kursilah, wasur nanti semrat inaya wajib mungkin sebab ubahkan, ubah menghibuka, ubah menyukur bila hubika, amukan alberka agar ilainan yang baik dan sunat, kerana kau terminya inaga antas mali menginaga kepada manusia dunia dunia sana, wafil ala tasamu bina ala bina, wassalamu ala shalamahamin nabi lomi wala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.